Satya. Halo semuanya, selamat datang kembali di review episode Bima S Animasi episode 2. Di episode 2 ini tuh makin banyak misterinya loh. Dimulai dengan Satria yang bermimpi sedang berada di reruntuhan kota, di mana terdapat para growler, dan di situ Satria juga bertemu dengan Eagle. Sudah pasti Eagle menghajar para growler itu. Dan ternyata kalau kalian ingat atau kalau kalian nonton review episode 1 kemarin, ternyata tebakan gua tuh benar. Di review episode 1 kemarin, gua bilang kan kalau ada satu orang lagi yang sedang dilakukan eksperimen oleh Dr. Bre selain Satria. Nah, satu orang lagi itu ternyata bernama Skylar, wujud manusianya dari Eagle. Tapi yang bikin kaget adalah kalau ternyata Skylar adalah ayah dari Satria. Nah, terus si Skylar ini juga bilang, kenapa Satria bisa masuk ke dunianya? Berarti apakah ada dunia lainnya gitu selain si Satria dan kawan-kawannya? Pada saat terbangun dari mimpinya, ternyata Satria dan kawan-kawan sedang ditahan oleh Gomo. Pada saat Satria ingin menghajar Gomo, dia malah terpleset dan akhirnya terjatuh dari kapal. Baru juga nyentuh tanah si Satria, udah langsung ketabrak lagi aja sama pesawat dari anak buahnya Gomo. Beruntungnya, Satria berhasil melepas borgol karena diserang oleh goblet muda. Dan Satria pun merampok pesawatnya untuk mengejar Gomo. Asli ya, ini badannya Satria kuat banget loh. Di episode 1 kemarin, kita udah ditunjukin kalau dia itu jatuh dari ketinggian yang cukup tinggi, terus dia nabrak rumah sampai rumahnya itu hancur. Yang terjadi, dia cuman kayak pegel-pegel gitu doang lah, alias ada patah, tapi kayak bisa dibenerin atau ada regenerasinya lah ya. Terus di episode 2 ini, dia udah jatuh dari kapalnya Gomo, terus langsung ditabrak sama kapal dari pasukannya lah ya. Tapi tetap nggak terkena luka yang parah banget. Lanjut, setelah Satria berhasil mengejar Gomo, ternyata kawan-kawannya itu udah digantung dan siap-siap buat dijatuhin terus kayak digiling gitulah. Namun pada saat itu juga tiba-tiba muncul monster slime yang sebelumnya tuh udah diliatin lah ya sekilas jatuh dari langit, dan gua masih bingung asli kenapa itu monster bisa tiba-tiba jatuh. Apakah diperintah oleh seseorang, atau apakah emang itu daerah kekuasaannya, atau emang nggak ada maksud, dia cuma jatuh aja gitu. Nah, pada saat monster itu muncul, di sini Gomo langsung kabur. Pecundang banget sih asli, dia langsung kabur gitu aja. Terus kemampuannya itu bisa apa ya? Kayak yang bisa ngebuat orang ditangkap, terus orangnya itu tinggal sisa tengkoraknya doang. Satria berusaha untuk melawan si monster Pinky Slime ini, kita sebut aja Pinky Slime, karena warnanya pink dan berbentuk slime. Satria menjebak monsternya itu untuk masuk ke dalam gilasan yang di bawah itu loh. Dan tidak lupa juga kalau kawan-kawan yang tadi digantung sudah berhasil diselamatkan oleh Satria. Pada saat Satria dan kawan-kawannya ingin pergi, monster tersebut yang tadi udah digilas berhasil kabur dan malah menggandakan diri. Pada saat monster itu akan menyerang teman-teman si Satria, tiba-tiba Satria secara tidak sadar berubah menjadi kesatria berwarna merah dan langsung menghajar monster tersebut secara cepat. Kenapa gua bilang secara tidak sadar? Karena pada saat Satria berubah, dia langsung kayak ngeliatin tangannya gitu loh, kayak heran. Bahkan baru tahu kalau namanya Bima gara-gara dikasih tahu sama Profesor T. Dan ada info menarik nih. Profesor T bingung kenapa malah Satria yang terpilih sebagai Bima, padahal udah lewat dari 12 tahun yang lalu. Jadi bisa dibilang kalau 12 tahun yang lalu ada orang lain yang bisa berubah menjadi Bima. Sedangkan kalau Eagle itu kan kasusnya hilang selama 17 tahun. Jadi mungkin pada saat Eagle hilang, 5 tahun kemudian muncullah Bima. Cuman yang penggunanya itu bukan si Satria. By the way, Bima S di sini kalau kata si Satria sih S-nya itu berdasarkan superior atau sakti. Oh iya, ternyata teaser yang udah dirilis lama banget,
yang nunjukin Satria Biru bertarung melawan pria yang apa ya warnanya merah adalah ramalan tentang hari akhir dari suku Aster. Oke, gue bakal bacain apa isi ramalannya. Keseimbangan semesta berada dalam perlindungan pusaka sakti. Adalah tugas dari Satria Raja Wali dengan pedang agung untuk menjaganya dari Titan. Kedua pihak berperang tanpa henti sampai titik darah penghabisan. Hingga akhirnya mereka musnah. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Bersamaan dengan berakhirnya perang itu, pusaka sakti juga ikut menghilang tanpa jejak. Namun dari ketiadaan, Titan terlahir kembali dan melanjutkan misinya untuk menemukan pusaka sakti dan bertekad untuk merusak keseimbangan semesta selamanya. Kini Kesatria Raja Wali harus dibebaskan dari penjara karena dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Jadi yang dimaksud pusaka sakti itu adalah Matrix, Kesatria Raja Wali adalah Eagle, dan membebaskan dari penjara maksudnya itu mengeluarkan jiwa si Skylar dari tubuh si Satria. Dan di akhir episode, kita diliatin sekilas si Titan ini. Bisa dibilang dia tuh kedudukannya mirip-mirip Black Lord kalau di Bima X atau Rasputin di Bima Season 1, alias dia itu raja besarnya lah ya. Dan untuk robot bermata satu yang gue sempat bilang kalau mirip-mirip Torga atau topeng besi, gue rasa sih dia itu bener-bener posisinya tuh ya, atau kedudukannya beneran mirip si topeng besi, alias kayak tangan kanannya lah ya dari si Titan ini. Gimana menurut kalian tentang episode 2 ini? Jangan lupa share, komen, dan juga subscribe. Wonder thank you buat yang udah mampir nonton. Ciao!